Seterusnya, Asrama Pusat Pengajian Islam dan Tahfiz Ribat Syafi'i di Taman Buruni Perdana Parker yang menempatkan 30 pelajar tahfiz musnah dalam kebakaran 5.45 petang Sabtu. Kejadian berlaku ketika pelajar sedang melakukan aktiviti riadah di hadapan Pusat Pengajian Islam berkenaan. Api dikatakan bermula dari bahagian hadapan rumah kedai yang diubah menjadi asrama. Seorang pelajar yang ditemui berkata dia sedang mengambil barangan sukan di dalam asrama dan terlihat kepulan asap yang tebal. Kami mahu ambil bola nak pergi main di depan ni kat padang. Lepas tu nampak asap besar. Tu kami pun jerit-jerit panggil api, panggil oranglah. Tu orang ada orang tu telefon bomba. Orang ramai yang berada di tempat kejadian turut membantu memadamkan kebakaran, namun api yang marak menyukarkan mereka untuk mengawal kebakaran. Pegawai kanan 2 bomba dan penyelamat Malaysia Hasanuddin Yusof berkata pihaknya menerima panggilan kira-kira jam 6 petang. Usaha memadam membabitkan 2 buah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Parker dan Kertih bersama 9 anggota. Api semasa bomba sampai sudah marak kerana kebakaran melibatkan getah iaitu tilam. Kita minta bantuan daripada water tender Kertih untuk membantu bomba Parker memadam kebakaran, dan pada jam 19.30 api dapat dikawal. Punca kebakaran masih di dalam siasatan. Punca kebakaran dan kerugian masih dalam siasatan.